Jasad bayi laki-laki mengambang di sebuah saluran air di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tubuhnya masih menempel tali pusar menandakan baru dilahirkan. Warga Dusun Duri, Kabupaten Sleman, Yogyakarta digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bayi yang mengambang di saluran air. Petugas gabungan yang mendapat laporan langsung menuju ke lokasi kejadian. Bayi malang itu pertama kali ditemukan oleh warga dalam kondisi tertelungkup dan mengalami memar pada bagian punggungnya. Dari hasil identifikasi, bayi berjenis kelamin laki-laki dengan berat 3 kg itu diperkirakan baru lahir karena masih terdapat tali ari-ari yang menempel pada korban. Kondisi sudah mungkin sudah lebih dari 1 hari, iya. Jadi sudah ada penggelembungan. Untuk sementara kita masih dalam penyelidikan, tetapi ada unsur kesengajaan mungkin dari orang tuanya, kemungkinan bisa dibuang. Jasad bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sleman guna pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Kalasan Sleman. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.